Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Tamimi Cenget. Di video kali ini saya akan memindahkan hasil persemaian saya ya, teman-teman. Saya akan pindahkan langsung saja, pelan-pelan aja ya, supaya akarnya tidak tercabut dan putus. Cabai yang sudah saya semai ini umurnya sekitar 1,5 bulan ya teman-teman, baru sempat sekarang dipindahkan karena baru ada waktu. Ini juga sepulang kerja ya teman-teman, saya sempatkan untuk pindahkan ke media tanam yang lebih besar. Karena kalau kelamaan nanti bisa semrawut ya akarnya, nanti nambah susah kita nyabutnya. Kita masukkan ke air supaya akar dan tanahnya terpisah ya, agar tidak putus-putus akarnya. Ya. Ayo kita pindahkan teman-teman, satu persatu saja ya. Kita lubangin dulu. Untuk media tanamnya sangat simpel sekali ya teman-teman, sangat mudah. Pasti teman-teman semua bisa membuatnya, dan medianya hanya arang sekam dan tanah. Sangat mudah sekali ditemukan di sekitar kita. Cara membuatnya nanti saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Mudah, gembur, subur, dan hasilnya juga udah kebukti ya di tanaman saya yang sebelumnya teman-teman. Satu persatu aja ya. Kalau kata orang Serang mah, alon-alon asal kelakon, geremet-geremet asal selamat. Saya dari Serang Banten ya teman-teman. Salam kenal wong Serang. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Dan komen juga jangan lupa, agar saya lebih semangat lagi membuat video-video yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Oh iya teman-teman, saya selalu bilang ke teman-teman kalau menanam itu mudah ya, menanam itu gampang, asal kita tahu caranya. Dan sambil kerja seperti saya pun bisa ya teman-teman. Pagi dan sore kita ke kebun, tinggal nanti pas hari libur kita fokuskan ke kebun ya teman-teman. Ini tinggal kita siram aja ya teman-teman. Kita siram satu persatu ya. Nanti kita siram setiap sore ya teman-teman. Dan saya akhiri saja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.